Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Terus terima kasih kepada anda setiap menunggu video aku hari ini. So hari ini macam aku nak janjikan, aku akan ajar korang macam mana nak buat Scribble Effect. Apa yang anda perlukan adalah korang kena ada aplikasi Flip a Clip dan juga KineMaster. So sebelum kita mulakan, aku nak korang subscribe YouTube channel aku dulu dan tekan butang notifikasi sebagai korang tahu nanti ada aku. Apa aku cakap ni? Korang akan tahu aku upload video baru. Gitah. So, yelah. Jomlah kita mulakan. Bismillah. Okay guys. Kita buka aplikasi ni. Nama dia Flip a Clip. Tu nampak tak aku tunjuk tu. Kau nampak tak? Sekolah tak? Dia jadi macam intro je ni. Introduction diorang. So, what I gonna do now? Tekan tu. Tambah tu. And then korang boleh pilih ni lah. Resolusi. Aku ambil 1080. Alright. So untuk background, tekan chat tu. And then ambil color hitam. Yes, color hitam. Untuk per frame second ni, frame per second ni, korang boleh ambil yang 30 kalau korang nak. Okay, makin lama, makin besar nombor tu, makin banyak lah korang kena buat scribble effect tu. So macam dalam video ni, aku just pilih 12 saja untuk tunjuk kat korang macam mana nak buat. Okay. Jangan lupa letak nama, aku nak tulis apa. Hey you. Sengal. Sengal. Baru unik nama. Tu tekan create project. Okay. Okey dia tadi. Sedih. Lepas tu nampak button 3 atas tu yang aku tunjuk tu. Korang tekan tu. And then pergi ke add video. Untuk video pula korang kena pilih yang jangan terlalu panjang sangat. Just 1 ke 2 second kalau boleh. Okey. Korang cari yang video yang pendek-pendek je. Macam aku ni pilih yang... Kejap aku pilih. Aku pilih E buruknya. Siapa ni? Ew. Aku ambil ni lah. Sebab aku just nak tunjuk je kat korang. Sebab aku dah siapkan dah satu lagi. Okay. Nah, yang ni clip ni aku bagi pendek. And then korang import, dia akan jadi macam ni dulu. Dia akan bagi frame by frame. Okay, once you guys dah import, okay, dia akan jadi frame by frame macam ni. So, maksudnya di sini, makin lama korang punya video tu, makin panjang lah korang kena scribble effect tu. So, macam aku cakap tadi, jangan video tu jangan terlalu panjang sangat. Just 4 second je tu. 4 second pun banyak lah. Tu, nampak tu yang aku tunjuk tadi tu, tekan. Korang boleh pilih nak mana, nak brush ke, nak pen marker ke, macam letak lah. Apa-apa pun boleh. Okay, and then yang tengah tu pula untuk adjust dia punya apa? Dia punya yang mata tu lah, nak besar ke nak kecil ke. Right. Korang tekan dash naik, geserkan atas ke bawah. Yang tu untuk color. Untuk color kat sini korang bebas nak color apa pun, tapi jangan color hitam. Okay. Tu nampak. Frame by frame tau. Banyak kerja ni. So aku kecilkan sikit mata dia tu. And then aku zoom kat muka. Eww, siapa ni? Macam tu lah. Korang buat outline. Apa orang panggil? Outline layer. Tak apa benda lah. Apa-apa je lah. Macam tu lah. Maksud aku. Siapa ni? Tak sanggup lah nak tengok. So korang kena buat dengan gigihnya, dengan kesabarannya. Frame by frame. Lukis dah lagi. Lukis lagi. Lagi. So lukis ni terpulang ke korang. Ikut kreativiti masing-masing. Kalau nak pakai color apa-apa pun boleh. Cuma jangan color hitam sahaja. Alright. Okay dah. Kalau dah siap semua tu. Dah siap scribble tu. Macam ni,
Macam ni aku terlalu banyak sangat. So aku contoh je lah, tunjuk eh. So apa yang korang kena buat adalah kena save benda lah ni. Macam nak save dia tu, nampak tu. Tekan 3 sekawan tu. And then pergi ke make video. Make video. Oh jangan lupa eh, tutup watermark. Korang kena tutup dulu watermark. And then save video. So yang ni aku pakai 12 frame per second je, tak banyak. Dia akan jadi macam ni untuk save video korang masuk ke dalam gallery phone. Okay guys, kita pergi ke apps Game Master. And then macam biasalah, korang import movie tadi tu yang scribble effect tu. So sekejap, aku tekan ni apa benda lah. Sekejap eh korang. Ni aku buat yang special sikit lah. Yang ni 30 frame per second. Dia punya image tu lebih, orang cakap lebih smooth lah daripada yang tadi tu. Okay, ni sebab apa aku suka, sebab apa aku suruh pakai Keymaster ni. Keymaster ni dah boleh adjust korang punya video color correction dia. So korang boleh buat color yang lebih cantik. Alright. So ini yang aku buat tadi tu. Tapi yang ni 30 frame per second. Yang tadi yang aku buat tu mula-mula tu, yang tu 12 frame per second. So korang savekan video ni ke high quality and ambil 50 frame per second macam aku buat ni. And then save dan masuk ke dalam gallery. Itu je, simple je. Okay. Okay guys, itu saja untuk video hari ini. Aku harap korang faham dan guna advantage ini sebagai satu peluang untuk kita editing video. So, jumpa lagi di video akan datang. Bye, Assalamualaikum. It's 5 a.m. and I'm on the radio. I'm supposed to call you but I don't know what to say at all. There's this girl, she wants me to take her home. She don't really love me though. I'm just on the radio.